Oke, kembali lagi bersama saya di game Let's Get Rich ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bikin gameplay karakter yang saya dapetin di Anchor pada kesempatan kali ini, yaitu Aileen, Queen of TTL terbaru. Clockingnya kan si Mohyul ya. Oh iya, dan ternyata saya dapet si Nadianya. Jadi kemarin tuh sempet ngedraw lagi ya, iseng-iseng berapa kali lah, nggak terlalu banyak, dan saya dapetin Nadianya. Jadi malah punya dua nih si Nadia, dan juga malah dapet apa ya, si micnya satu lagi, kelebihan satu. Dan sisanya udah saya ambil, jadi dapetin RSQ2, Devil Romy, sama Awaken Nirvana. Oke, paling langsung aja ke gameplaynya. Dan untuk Aileen ini saya pakai set full completion ya, dimana pakai Water Festival Helmet, Red Monster, Accurate Black Hole, dan juga Counter Attack Jetpack. Oke, paling kita langsung aja ke gameplaynya. Oke, kita ngelawan kart yang sama ya, si Aileen juga. Dia udah ngemaksin levelnya, ternyata bahaya juga sih kalau dia ada di start, soalnya kan si buffnya itu donasi sama lempar ya. Dan saya di sini belum di max buff, dan dia pakai set apa? Waduh, setnya cukup okay. Tapi semoga dia nggak ini ya, nggak ke start. Okay, bagus, kita coba 4 deh. Allah, malah 8, ngapain? Oke, kita 2 aja. 4, ya Allah. Di sini kita ke sini aja. Kita bangun 3. Oke, ke start. Kita ke sini, bangun landmark. Pindah ke sini aja. Semoga ke start. Oke, kemana ya? Ke sini deh. Kita ke sini dan kita pindah selain ke cafe aja. Bangun 3. Kesart, mantap. Bangun. Ke sini aja. Pindah selain ya. Kita ke mana ya? Sini deh, semoga buffnya nggak aktif. Aduh, aktif lagi. Oke, nggak apa-apa, ternyata salah. Sini aja. Oke, ternyata gagal buat completion turn. Dianya punya ini aja. Oke, ternyata dia ke situ. Kita coba 12. Oke, 10 nggak apa-apa. Kita bangun 3. Oke. Nggak pindah selain ternyata. Kita ke sini aja. 12 dong. Oke, 10 nggak apa-apa. Oke, ke sini aja. Kita ke sini. 2. Oke, penjara dan kita ke sini. Kita bangun 3. Oke, mantap. Ke start. Kita ke sini. Kita coba ke sini deh. Dan kita pindah dulu ke sini. Pindah ke area aku aja. Semoga aja pindah selain. Mantap. Kita ke sini dan kita bangun 3. Mantap. Oh, pindah area sudut deh. Ke mana ya? Ke sini aja nggak apa-apa. Oke. Pindah selain. Bangun 3. Mantap. Ini pindah ke area sudut. Ke sini aja. Pindah. Aduh, salah. Oh, nggak apa-apa. Kita ke sini aja. Mantap. Nggak usah,
Okay, dan kita dapat line completion ya. Mantap. Kita bisa fast win sih, meskipun gak one turn ya. Oke, kita coba ke game berikutnya. Oke, di game kedua ini kita ngelawan Star Candy Karen. Dan bagusnya kita dapat giliran pertama ya. Oke, di sini kita coba 4. Mantap. Kita ke sini aja, mana-mana. Bangun 3. Oke, dia tuh punya kopi-kopi ya. Gak usah, kita ke sini aja. Kita bangun 3. Oke, landmarknya aktif, mantap. Sini dan kita bangun 3 lagi. Oke, nggak aktif ya. Double dong, 8 atau 6. Oke, 8 gak apa-apa. Bangun 3. Oke, mantap, ke start. Gak usah, kita ke sini. Oke, bangun 3. Dia punya anti total ya. Oke, enggak. Cuman sayangnya enggak ke start. Dan diambil landmarknya. Oke, enggak apa-apa. Dia mungkin mau ke Temple of... Oh enggak ya, kalian ke Temple of Gilgamesh. Oh, mungkin habis itu ke sini. Wah, ternyata enggak. Jetpacknya dia enggak aktif ya. Kita coba 4 deh. Oke, mantap, double. Kita bangun 3. Oke, pindah selain dong. Oke, enggak aktif. Jetpack, jetpack. Oke, enggak, gunakan aja dan blackout. Kita coba 6 atau 8. Oke, 10 enggak apa-apa. Kita bangun 3. Oke. Kita ke mana ya? Ke sini aja. Ya Allah, harusnya enggak usah ya. Sini deh. Sini aja. Jetpack dong. Oke. Salah. Oke, nggak usah. Kita ke sini aja. Bangun 3. Start. Oh, pindah area sudut ya. Batal dan ke sini. Oke, kita menang triple. Mantap. Kita win 2 turn lagi ya. Enggak, 1 turn. Oke, mantap, lumayan lah. Oke, dan di game ketiga ini kita yang melawan Army. Kartu yang cukup jadul. Oke. Kita coba 1 turn deh, siapa tahu bisa ya. Semoga aja. Dari tadi menangnya 2 turn mulu. Oke. Ini dice controlnya jelek, mungkin karena belum level 30 ya. Dan skillnya juga masih 37%. Skill pertamanya masih 37. Oke, kita coba 4 atau 6. Mantap. Bangun 3. Oke. Pilih area sudut, kita ke sini aja dong. Ke sini. Oke. Bangun 3 ke start. Bangun. Aduh, nggak pindah ya. Sini deh. 4 dong. Oke. Bangun 3. Selain dong, selain. Mantap. Bangun 3. Oke, area sudut. Kesini aja.
Pindah. Pindah dong. Oke, mantap. Kemana ya? Sini deh. Pindah ke sini dan bangun 3 selain S-line. Kestart. Dorong, dorong, dorong. Mantap. Kita win satu turn. Mantap ini bapak, bapak, ibu biduan. Win one turn. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Dan untuk gameplay Nadia udah sempet dibikin sih ya di yang sebelumnya. Dan mungkin bisa ditonton aja di sebelah sini. Dan paling itu aja untuk video gameplay kali ini. Untuk Aileen atau Aileen, Queen of TTL banget ya. Ini keren banget sih, kalau misalkan nggak ada anti TTL-nya udahlah susah banget buat di stopin. Ini recommended banget buat dikejar, cuman ya yang punya modal banyak saya saranin sih kejar aja. Apalagi yang belum punya ya, kalau udah punya mau ngapain ngejar lagi. Kecuali emang buat koleksi atau iseng buat main dual control, lumayan lah. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.